kita nggak langsung terlalu lama ke sana. Iya betul, nggak kita pak, sama kan nggak tahu kan tempatnya. Kita sudah tahu, jenengan aja nggak tahu, kita sudah tahu karena kita ada tim investigasi, sudah tahu tempatnya. Dia nggak mau, baru kita nahi mungkar. Pertama dakwah santun dulu pak, tenang nih, ini yang diajarkan Rasulullah. Kan juang kisah itu ada tiga, yang pertama dakwah itu dengan cara santun, diingatkan kalau dia nggak bisa tobat, baru dengan cara tegas amar ma'ruf nahi mungkar. Masih aja dia nggak mau berjihad, angkat tangannya. Nggak langsung buku-buku itu dalam hati kamu, maka sampai kapanpun kau tidak akan pernah. Ini dah. Ini Gus. Oh ini bak punya senam ya. Bak siapa namanya? Hei. Mbak Beco Gus. Oh ternyata kamu yang memiliki ilmu banaspati itu dan lawo ireng. Iya. Kalian tolong lagi. Terbakar. Sekarang? Hah? Bakar kamu sekarang. Terus kamu mau apa? Nyawa dibalas dengan nyawa. Gak usah ikut-ikut. Kau diam. Udah, kau enggak tahu apa-apa. Ini kasihan orangnya ini. Biaya ini. Tuhan kamu itu enggak cinta sama kamu. Buktinya istri yang kamu sayangi diambil. Kamu bisa apa? Sudah jelas. La ilaha illallah. Oh. Madu Rukiah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Rukiah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah maulid rotib al-hadad serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian dua obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Rukiah Gio, hubungi nomor admin 0813-332-2776. Dan hasil dari penjualan madu Rukiah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah dan Pondok Pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123052-7225. Bank BRI 0516-0103-2763-504. Bank Mandiri 1440575-71111. Atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al Marbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi agung, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sahabatku, saudaraku, orang tuaku, anak-anakku yang kami cintai karena Allah. Semoga kita semua pada malam hari ini dibimbing hati kita, dituntun hati kita, dijauhkan dari penyakit-penyakit hati, hasud, iri, dengki, dendam, sombong, amarah. Semoga Allah angkat semua penyakit-penyakit jasmani juga, rohani juga. Mudah-mudahan malam hari ini Allah jaga kita semua, Allah bimbing kita sampai husnul khotimah. Waktu memejamkan mata terakhir kali kita bisa mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabatku, saudaraku, para pecinta Gio, Alhamdulillah malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Setelah saya melihat tayangan live tadi malam,
ternyata kisah daripada beliau, ceritanya Ustadz Halim luar biasa, ujiannya begitu berat. Itu kan tandanya Allah sayang sama beliau. Dan ternyata Ustadz ya, sudah ketemu dalang dan pelaku penyebab santet Lowo Ireng yang mengalami tragedi kecelakaan maut yang dialami oleh Ustadz Halim bersama istri tercintanya. Ini langkah apa yang harus kita lakukan sekarang, Pak Majar? Karena kita sudah mengetahui, Gus, kira-kira lokasinya siapa ini, pemilik Lowo Santet Lowo Ireng ini. Kita udah apa ya, titiknya itu udah diketahui lah daerah situ gitu. Jadi kita tinggal langsung aja. Kalau begitu ayo kita cepat ke sana. Ini nyawa urusannya. Kalau kalian tidak bisa menyelesaikan ini semua, saya yang akan bertindak sendiri. Sabar. Ini nyawa. Dalam hidup saya akan dipenuhi dengan rasa dendam. Astagfirullah. Saya akan selalu dendam. Selagi jenengan itu masih ada dendam, tidak akan pernah menemukan solusi, tidak akan pernah Allah kasih petunjuk, tidak akan pernah ada ketenangan dalam hidup jenengan. Selagi Anda diselimuti dendam dan amarah dalam hati jenengan. Nyawa, Gus, harus dibayar dengan nyawa, Gus. Sisa hidup saya, kalau dia tidak bisa diselesaikan ini, siapa itu tadi namanya, dukun apa itu tadi, saya yang akan bertindak sendiri, saya yang akan mencari. Kalau saya Ustadz, saya orang bisa di sini, saya bisa alis penatual di sini, spiritual saya. Saya buktikan, tolong tunjukkan, mana orangnya. Sabar. Kalau sampean malah emosi seperti itu, Pak, bisa-bisa kejadian yang kedua kalinya. Yang pertama kan istri sampean sudah meninggal, sampean juga ikut kecelakaan waktu itu. Kalau sampean tetap emosi seperti ini, nyawa sampean bahkan anaknya sampean bisa ikut melayang juga, gitu loh. Karena santet itu akan lebih masuk kepada orang yang temperamental, yang gampang emosi. Nah, akan lebih... Saya bisa melindungi keluarga saya. Tunjukkan kemana, di mana tempatnya. Saya akan datang ke sana. Pak, ayo Ustaz, ayo Gus, tunjukkan sekarang. Kita bergerak itu ada tim. Kita enggak langsung terlalu lama datang ke sana. Iya, betul enggak? Kita, Pak, sama kan enggak tahu kan tempatnya. Kita sudah tahu. Jenengan aja enggak tahu, kita sudah tahu karena kita ada tim investigasi, sudah tahu tempatnya. Tapi kan enggak harus gusak-gusuk. Rasulullah sendiri ketika perang ada siasatnya, Pak. Pak Ustaz, enggak langsung gusak-gusuk, nanti kalau jenengan tepar gimana? Hah? Ya itu kasihan sama anaknya sampean gitu loh. Karena incaran daripada Mbah Bejo ini bukan hanya sampean saja, tapi keluarganya sampean harus dihabisin semua gitu. Nah, kalau begitu kalian meremehkan kalian saya, merendahkan kalian saya. Saya ini ahli ruqyah. Iya, Pak. Saya paham. Kami enggak merendahkan kok. Kami enggak merendahkan, enggak ada yang kami merendahkan. Kami di sini juga membantu, tapi sabar, Pak. Takutnya ada dengan sombongan Bapak, itu nanti akan menyerang Bapak sendiri rasa sombong tadi gitu, Pak. Sesakti apapun, kalau kita jumawa, kita tumbang nanti, Pak. Sudah, Gus. Tidak ada yang lebih kuat kecuali Allah, selain Allah lemah. Saya sudah penuh dengan amarah dan dendam ini, Gus. Iya, kita akan berangkat. Kita istighfar dulu. Nanti kalau jalan diselimuti dendam dan amarah, Pak, kita akan menang. Ya. Sabar. Kewajiban kita di sini menyadarkan dia supaya dia tobat. Kalau dia enggak mau, baru kita nahi mungkar. Pertama dakwah santun dulu, Pak. Tenang, ini yang diajarkan Rasulullah. Medan juang Islam itu ada tiga. Yang pertama dakwah, itu dengan cara santun, diingatkan. Kalau mereka dia enggak bisa tobat, baru dengan cara tegas amar ma'ruf nahi mungkar. Masih aja dia enggak mau, berarti jihad, angkat pedang, Pak. Enggak langsung ujug-ujug gitu. Cepat sekarang kita ke sana aja. Ya, sekarang kita istighfar. Saya mohon, Gus. Saya istighfar dan hilangkan dendam, amarah yang ada dalam diri jenengan. Yang seorang ustaz, panutan orang banyak. Lagi pula juga live ditonton ribuan bahkan jutaan orang seluruh dunia. Istighfar bareng-bareng. Astaghfirullahalazim. Ya Allah ampuni hamba-Mu yang berdosa banyak berdosa padamu yang kuasa. Berikan petunjuk bagi kami ya Allah, jaga kami, bimbing kami ya Allah. Lupa dengan akhirat ya Allah, astaghfirullah. Bukakan pintu hidayah. Amin.
Ampuni hamba-Mu yang sesat, beri waktu untuk bertaubat. Sujudku terburu-buru, nikmat-Mu beribu-ribu. Betapa diriku malu. Astaghfirullahaladzim li kulli dhanbin azim. Ampuni hamba yang zalim ya Allah. Sungguh ku takut sebelum ajal menjemput, tak mampu menyebut Allah, la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim ya Allah, ampuni hamba-Mu yang istighfar ya, kita istighfar dalam hati kita, mudah-mudahan Allah ampunkan semua dosa-dosa kita, terutama Allah angkat penyakit yang ada dalam hati kita. Amin. Ayo bismillah, tahan Gus, emosi ya. Gimana nih Gus, ini Raditnya tidur nih Gus. Lo ya, bangunkan topi saya, sudah diambil. Bangun, ayo bang, udah bisa gaul nih ya koboi ini. Ikut gak? Bapak itu jangan ikut. Siapa? Ada apa terjadi? Bapak yang mana? Ustaz itu. Ustaz Saman katanya enggak boleh ikut, gimana? Pak naik cepat. Ini nyawa ini. Ayo cepat. Cepat. Manja sekali. Kau manja tadi sudah investigasi tempatnya toh? Iya, Gus. Tunjukkan. Enggak jauh dari sini kan? Enggak jauh, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin itu juga waktu kita sama teman-teman berhadapan dengan dia, pemilik santet Lawa Ireng itu Gus, ada seperti Banaspati itu Gus. Tapi banyak pasukan milik santet Banaspati juga banyak Gus. Jadi sampai siapa itu Master Ferry itu kemarin sampai kaku dia. Awas hati-hati. Iya Gus. Masternya santet ini Gus. Masternya? Masternya santet sih. Awas kameramen. Tapi saya lihat itu masih enggak tampu banget. Enggak. Jadi live kemarin. Karena di kuasa dia itu bukan satu ilmuwan aja Gus. Apa? Bahkan banyak itu. Di Banaspati lalu yang kedua tadi. Lawa Ireng. Nyawa ini. Kalau saya mengamati sahabat, dia itu bukan dukun sembarangan. Karena bukan dukun sembarangan itu bisa menguasai ilmu dengan sempurna, ilmu Banaspati dan juga ilmu Lawa Ireng. Lawa Ireng ini biasanya digunakan para ilmu hitam untuk menyantet korban dan sasarannya itu lewat kecelakaan maut. Biar tidak dikira kalau itu santet seperti itu. Iya. Jauh, Kang Ojan. Enggak. Ada apa, Bang Radit? Ini enggak usah ikut. Kenapa? Aku ada apa-apa. Ini nyawa istri awas, saya. Awas. Saya yang harus membalaskan dendamnya. Apa kalau ini cepat. Ketika kau masih diselimuti dengan dendam dalam hati kamu, maka sampai kapanpun kau tidak akan pernah menemukan ketenangan. Sampai kapanpun Allah tidak akan memberikan petunjuk. Buanglah sifat dendam yang ada dalam diri engkau, Ustaz. Awas, hati-hati, Kon. Iya, Gus. Tolong. Ditahan emosi dan dendam. Semua pasrahkan sama Allah. Ini kencang, Gus. Ini bagus. Jauh, Kang Wajan? Enggak, dekat, Gus. Bang Radit kuat enggak ini? Jalan. Kuat Bang Radit? Ayo. Kuat enggak jalan kaki? Bang Radit ini mungkin sudah capek ini, Gus. Hah? Gendong dong, gendong. Ini minta gendong, Gus. Katanya
udah deket kan Fajar? Kok ya, masih jauh? Itu udah Gus, Kak. Kelihatan dah dari sini. Udah kelihatan. Udah kelihatan. Ayo semangat. Os, kameramen hati-hati. Ya, Ustaz, siap, siap. Siap. Kelihatan kok. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, itu Gus. Ada cahaya-cahaya itu Gus. Seperti dia itu markasnya Gus. Bukan ada, oh, ada cahaya-cahaya orang ritual. Bentar, kameramen. Awas kameramen. Ya, kamu dari belakang mati ya? Iya, iya. Kameramen. Kak Wajar. Ya, Gus. Ini dah. Ini Gus. Oh ini pelak punya semalam ya. Mbak siapa namanya? Hei. Mbak Bejo Gus. Oh ternyata kamu yang memiliki ilmu panas pati itu dan lawo ireng. Iya. Kalian apa lagi? Kamu yang membunuh istriku. Sabar Ustaz. Kamu yang membunuh. Tak bakar kamu. Tak bakar di sini kamu ya. Tak bakar. Hah? Bakar kamu sekarang. Terus kamu mau apa? Nyawa dibalas dengan nyawa. Ngapain ini? Loik, kamu siapa kamu? Saya muridnya ini. Kenapa emang? Ya, urusanku sama dia kok. Kamu ikut-ikut, tak bunuh sekalian kamu. Gak apa-apa, ayo mau bunuh-bunuhan di sini ayo. Suruh pergi daripada mati dia. Kamu ini apa, Lim? Kamu ini sekarang sudah enggak ada apa-apanya, Lim. Kamu itu orang lemah. Loh iya. Terus mau apa kamu ke sini? Lebih baik nyawamu tak ambil juga. Kalau kamu mau ambil nyawaku, nyawamu dulu yang hilang. Apa hakmu ngambil nyawa istriku? Hah? Tak bakar kamu? Karena kamu sudah mengganggu saya. Urusan saya. Aku gak pernah menyentuh. Kita pernah menyentuh. Sana, pergi. Kok kamu musik-musik di depan saya untuk dibantai orang itu. Kalian semua mau apa ke sini? Apa? Kalian membantai semua mau apa? Membantai kamu kenapa rupanya? Kalian masih belum kapok. Kenapa kapok saya... siapa rupanya kamu? Semua lagi saya masih menginjak buminya Allah. Mau siapapun kamu, kalau kamu berperilaku yang gak baik, kamu berhadapan sama saya. Sabar Ustaz, Ustaz selalu aja. Selalu aja. Karena Ustaz itu bawa emosi Ustaz. Takut nanti sekarang, Ustaz yang terkena rasa emosi Ustaz. Karena saya sudah ada Agus Idris. Kita sudah ada izin. Bakar aja orang kayak gini nih. Cuma kamu jadi ustad. Sekarang kamu kayak gini, siapa yang mau nolong kamu? Mana Tuhan kamu? Ayo sekarang. Tak bakar kamu. Apa kalian sama guru saya? Mana kamu? Tuhan kamu sekarang. Kamu itu udah lemah. Aku lihat muka kau aja gak meyakinkan gitu. Sabar. Ustaz, sabar. Buat apa kamu? Sekarang istri kamu yang kamu cintai, yang kamu sayangi sudah enggak ada. Jangan kamu jangan ketawa. Biar tahu rasa kamu. Dah, ini urusan saya, ini urusan saya. Hei, biar tahu rasa kamu. Udah pergi. Mau apa kamu ke sini? Udah, Ustaz. Ustaz sabar. Ini sawah. Iya, saya paham. Saya paham. Sekarang tujuan hidup kamu apa? Istri yang kamu sayangi sudah tiada. Percuma kamu tanya hidup. Tujuan hidup saya. Iya, percuma kamu hidup. Nyawamu tak ambil sekarang. Tujuan hidupku itu. Usah. Udah kalian enggak usah ikut. Dibalas dengan nyawa. Enggak usah ikut-ikut. Kau diam. Udah, kau enggak tahu apa-apa. Ini kasihan orangnya ini. Biarin aja. Kau Tuhan kamu itu. Ini guru saya ini. Tuhan kamu itu enggak cinta sama kamu. Buktinya istri yang kamu sayangi diambil. Kamu bisa apa? Udah jelas, kalian ini udah gak lurus, kalian rambut kalian aja kriwol, apalagi pikiran urusan kalian. Urusan kamu apa? Datang ke sini urusan kamu apa? Ya karena kamu, Allah saya gak ada urusan sama kamu, karena kamu sudah menyakiti orang. Gak orang kamu buat seperti ini. Terus mau kalian apa? Mau gini. Ya gas aja lah. Terus mau jangan kalian apa lama. Sekarang? Gas aja langsung. Kamu jangan macam-macam sama saya. Hah? Apa itu? Sabar. Kelamaan, biar saya aja. Kamu itu hidup buat hidup apa? Istri kalian mau gak usah macam-macam sama guru saya. Merasain kamu. Mau nantangin saya saat kalian semua. Gus. Nih. Mana? Gimana saya menghadapi itu? Biar kita tahu, Gus. Mereka yang menata rambut aja gak bisa apalagi untuk menghadapi kami, Gus. Kan, saya sudah disakiti kemarin. Gus enggak usah, izin Gus ya. Izin Gus ya. Silakan. Mana kurang izinmu? Udah. Pas deh.
urusan gak kalian sama saya dulu aja. Wis sendang meneng iki, congkring, kriting, cerita iki. Ya Mas Ri, duduk sini, duduk sini. Duduk. Kasih hati mbak jantung kali ini. Oh, jalan masih masuk mare, enggak sedih kah? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Gus, ini berdarah Gus, ustadznya Gus. Gus. Astaghfirullahaladzim, berdarah nih Gus, gimana Gus? Sat, sat. Kan. Isi bro, sat. Isi bro, sat. Astaghfirullahaladzim. Allah. Isi bro, sat. Isi bro, sat. Ikut istighfar. Udah, kan isi bro, sat. Siapa yang mau bisa nolong kamu? Istri yang kamu cintai sudah diambil Tuhan. Sekarang mana yang bisa nolongin kamu sekarang? Tunjukkan. Astagfirullahaladzim. Gimana ini Gus? Tuhan sudah nggak adil kan? Ustaz, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Apa nanti ini tolong kameraman kuping lama yang lain. Iya ya, ya bang, iya bang. Ini bajingan lagi om. Isi barusan, isi barusan. Dan insya Allah nurani. Ya, isi barusan. Allah Akbar. Isi barusan. Sekarang ingkarilah Tuhanmu, ikutlah denganku, menyembah dengan iblis, maka akan enak hidup Allah. Kamu. Allah. Subhanallah. Kau cintakan sama istrimu? Kau cintakan sama istrimu? Kau cintakan sama istrimu? Kenapa? Kau kok nyerang dia? Kau sama kurusannya? Buat apa kamu hidup? Kalau orang yang kamu cintai sudah enggak ada di dunia ini. Mana Mas, buat apa Mas kamu Ferry, hidup? Mas Ferry, Mas Ferry, ini Mas Ferry. Ini Mas Ferry. Ini bantuin dulu Ustaz Ferry. Ini berdarah Ustaznya. Ini berbahaya juga ini, berbahaya ini, juga ini. Ini amankan dulu Mas Ferry, ini amankan dulu. Amankan, amankan. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Amankan, amankan. Tunggu. Astagfirullahaladzim. Sudah tahu gitu kamu sudah enggak percaya sama aku. Di mana Tuhanmu? Ambil, ambil, ambil. Ikutlah yang keluar kan. Ini kerasukan ini. Ikutlah kamu. Kamu enggak akan bisa sembuh kalau enggak dari aku. Sipar, sini sih, biarkan. Ini aja, urus ini dulu. Ini. Ini lah. Mana tadi? Nene. Astaghfirullahaladzim. Coba hadapi ini. Yang ini satu ini dulu. Ini berbahaya ini, sambil mantra, mantra ini mantra. Siapa ini. Namanya Bejo? Saya namanya Bejo. Siapa namanya Bejo? Saya. Kamu namanya Bejo? Terima apa kamu? Kamu pikir saya tak terima kamu? Jangan terlalu dekat, Sri. Jangan terlalu dekat. Di sini. Jangan terlalu terima dekat dulu. Jangan keras di kampung aja kau. Terus mau apa kamu? Kemarin kalian sudah gak kapok ya? Kapok apa? Kan kemarin belum menyerang kan? Kalian sudah. Saya belum menyerang kau, aku gak ada menyerang kau, tahu kau? Terus kalian kesini mau apa lagi? Ya mau ngabisi kau lah. Coba kalau bisa. Allah. Buktikan. Buktikan ya. Iya. Ya. Saya tunggu dari sini. Iya nggak perlu nunggu ya sekarang kok nunggu. Iya buktikan. Ya buktikan ini saya buktikan. Iya. Iya. Nemu kak kau aja nggak ada seninya gitu kita tengok.
picak. Apa? Terus mau apa kamu? Ya udah yuk, maunya apa? Daripada kau nyerang aku, tahu kau. Berkot ayo paham, kalau, biar kau paham. Ayo kalau kamu mau tahu kehebatan saya. Sembah. Walhamdulillah. Biar semua orang tahu kehebatan saya. Wala ilaha illallah. Awas hati-hati Bang Rey. Awas, hati-hati Bang Rey. Astaghfirullahaladzim. Buka darah. Bismillahirrahmanirrahim. Songono ya. Oi songono sata. Awas hati-hati. Seperti pertama saat. Bu. Astagfirullahaladzim, berdarah Ustaz, gimana ini Ustaz? Kita mundur dulu Pak. Awas, jangan terus. Abari, tahan dulu Bang. Gimana Bang Rey, masih kuat gak? Masih Gus. Iya Jad, katakan. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya Allah, yang keramah Rasulullah, ya Allah. Yang keramah barwali, ya Allah. Apa belum kapok kan? Udah pergi sana kan? Saya tidak akan kapok. Sombonglah kamu karena mengalahkan saya, tapi ingat saya belum kalah. Kalau kamu nggak pergi tinggal nama kamu. Saya nggak takut, saya pulang mati tinggal nama syahid insya Allah. Apa yang saya takutkan? Saya lihat muka kamu aja itu menguntah kan? Kalau kamu nggak takut sama saya tinggal nama kamu. Saya nggak akan takut ya. Pergi sana kamu. Demi Allah demi Rasulullah saya nggak akan takut. Nggak akan pulang saya. Pergi saya sana. Tidak akan mundur satu langkah demi Allah demi Rasulullah. Pergi. Saya tidak akan pergi. Kamu jangan ikut campur urusan saya. Kenapa rupanya? Kenapa? Ini urusan saya. Ngapain kalian ikut campur? Lihat orang yang seperti kau itu patut campurin. Emang urusan kamu saya, sama saya apa? Kamu itu orang jahat. Jahat urusan saya. Ya, ngapain kalian ikut-ikut? Saya tahu kejahatan urusan kamu karena kamu jadi menjadi urusan saya juga.
bagusan kau kembali ke jalannya, jalan yang lurus. Terus mau kamu apa sekarang? Padahal nanti kamu dalam keadaan yang gak baik. Itu kan urusan saya. Kenapa kamu itu dulu? Jangan apa lah makmu dulu. Jangan ketawa kamu, jelek kau ketawa. Kamu ngurusin urusan saya, itu urusan saya. Ini menjadi urusan saya sekarang. Karena kamu menyerang saya, sudah kita udah berurusan. Kalau kamu gak menyerang, saya gak berurusan. Karena kamu sudah menyerang saya, karena kau udah menyerang saya, kau udah nyerang aku, berurusan kita. Terus mau kamu apa sekarang? Ayo! Apa? Kamu belum tahu. Ya belum tahu lah, kita baru jumpa. Ngomong apa kau? Jangan bacot lah, jangan bacot, pening. Mau saya kamu pergi tadi. Mana males girapen ya. Sekarang apa? Mendingan kamu pergi dari sini. Satu langkah saya gak akan mundur. Kenapa? Terus mau kamu apa sekarang? Adu ilmu, ayo. Iya, ayo. Kamu masih belum tahu ilmu dari saya. Mas Rojar. Ri, satukan kekuatan Mas Ri. Iya, minum salawat. Saya ingatkan sekali lagi, kamu mengaku bersalah dan bertobat karena Allah. Belum kamu mati dalam keadaan tidak baik. Gak akan terjadi, gak akan pernah terjadi. Kamu ibarat tanah. Kamu akan mati. Emang urusan kamu apa? Mending kalian pergi semua dari sini. Satukan kekuatan Mas Asli. Loh. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai selawat, baca selawat ya. Gimana? Hah? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ustaz, hati-hati Bang Ferry. Awas hati-hati Bang Ferry. Lahudina walau kariha
Tidak bisa mah ini mesti kita satukan kekuatan dulu, satukan kekuatan mesti. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. طبعا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على ملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون لو آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا يا أيها الذين آمنوا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض الله أكبر hati-hati الله أكبر bukan hanya satu Gus ada sesuatu lagi nakal dukun ini Gimana? Enak. Siapa yang nyuruh kamu? Ayo. Wah, setan. Setan. Jangan dibunuh. Insan, detaknya lemah banget, Gus. Kita amankan saja di pondok. Kita masukkan di penjara bawah tanah aja, Kang Ojan. Ya. Tapi ini pingsan, Gus, sekarang, Gus. Iya, ditotong lah. Hati-hati dijaga, jangan sampai nanti dibunuh sama Ustadz Halim itu. Nyawa dibayar nyawa, Gus. Jangan. Awut aja nyawa masuk penjara kamu nanti. Jangan, ini negara hukum. Jangan main bunuh-bunuh. Kasihan. Ini kita amankan aja, Fit. Heeh. Uh-huh. Kita pondok, Gus. Iya, kita penjara aja. Penjara bawah tanah itu, Kang Ojan. Iya. Ya udah sahabat. Ini yang lu anak buahnya di mana? Mana anak buahnya tadi? Muridnya mana muridnya? Kang Ferry mana Ferry? Ya. Muridnya mana? Mau dibawa kemana guru saya? Kamu. Guys, aku baca kalian.
Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Dari lodi bangunan kita, Gus Idris guru kami tercinta, Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami.